Itu Azim yang pakai. Dia seorang je. Tapi bagi aku TLB kalah akulah. Tak galak. Siapa yang tutup ni lah kan? Tak galak. Memang aku tak galak. Saya sebenarnya dah biasa Lego dengan apa BSL dengan saham. Cuma modal lah. Modal je. Saya harap nanti bila dah modal saya dah besar macam saya pandang balik lah kat saham. Tak, kau imagine lah. Kau boleh main BSL ke? Dekat M1 ni. Tapi saya sukanya satu sebab saya kata ada reverse kan. Kata reverse kan. Hai, jangan main-main reverse. Reverse boleh. Reverse tapi pun dia kena dua lot. Dua lot. Macam Abang Suzai beritahu tu. Dua lot. Dia tak boleh satu lot. Jadi dua lot. Dia mula satu lot je kita beli kan. Reverse tu nanti dia terus jadi dua lot. Masih memang kau lepas lah. Sekarang kita simpan lah kan. Boleh je lah. Tak cuba tak tahu. Tak ada nak cuba tu. Kalau kata tak boleh juga, saya buat seorang mandor kecil ke kan. Saya cakap dengan orang mata pun sama juga dalam situ. Tak cuba tak tahu. Tapi jangan kau expect kau akan untung. Kenapa aku cakap macam tu eh? Nak main platform pun kurang-kurang RM2,000 kau lebih. Waktu kau tekan buy sell tu, mesti silapnya ada silapnya. Sebab kau tak main apa? Platform. Tengok video YouTube memang best. Buat tengok. Mulalah tergagap sana, tergagap sini. Sebab dia ni laju ni. Dia punya bergerak tu. Alah, mana satu kau nak tekan. Kau faham tak? Itu yang menyebabkan price kita tak dapat juga sebab laju kan. Maksudnya, dia bukan tak dapat apa. Kalau kau jenis set order, dia ada OCO. Arahan macam tu pula. Dia maksudnya kau nak buy tapi kau letak dua harga. Atau apa? Buy dua harga? Tak, kau letak dua harga. Dia akan offset yang mana kena. Kalau yang atas kena, yang bawah cancel. Yang bawah kena, yang atas cancel. Dia boleh letak macam tu pula. Kau memang menarik. Kalau perlu kau dah masuk. Dia macam tu. Okey. Contoh macam ni lah. Sekejap eh. Saya terpaksa bang. Sebab saya punya, kalau saya main dua tu dekat saham, saya boleh main yang 30%. Macam ni lah. Harga ni tengah naik kan. Engkau rasa memang dia nak naik. Tapi kalau kau letak kat bawah harga ni, dapat ke tak dapat? Faham eh? Jadi engkau letak dua mata. Satu kat bawah, satu kat atas. Siapa yang kena aku masuk. Okay. Tapi kalau dua-dua kena, tak boleh. Mana dia boleh. Dia mesti salah satu kena. Ilah, ilah Allah. Bila dah satu kena, dia cancel lah yang lagi satu. Lepas tu kau kena set lah. Maksudnya kalau kau nak set, tak bos. Kalau macam aku tak set. Sebab aku senang cakap aku buy market, sell pun market. Terus je. Tak, dia tak ada cerita tangan. Dia kau tekan je ni, macam aku dah set. Tak ada preview, tak ada apa. Aku tersilap tekan dia terus masuk market. Auto. Macam yang belakang ada password, ada preview, sah kan, okey tak okey kan. Tak ada, ini aku dah ubah semua. Aku sekali tekan dia terus masuk. Aku boleh buat lah button tu. Setting tu lah. Kalau kau takut, letak preview lah. Tapi yang tu lagi okey lah, maksudnya lagi cepat. Lagi kan? Laju lah. Lagi laju lah kan. Laju terjebak apa, laju juga. Sebab harga laju. Bukan, sebab biasanya aku akan hilang 2-3 tik. Mesti hilang 2-3 tik. Sebab bila aku tekan tu, pam, dia dah jatuh. Faham eh? Dia macam tu. Mesti hilang 2-3 tik. Itu biasa. Kena terima lah. Cikgu, yang dia get up ni, yang ni dalam market ke ataupun maksudnya dia stop? Waktu market lah. Waktu market. Waktu tu buka market. Waktu buka. Hmm. Dia takkan tiba-tiba lompat dalam tiba-tiba tengah jalan market tu kan? Jarang. Jarang. Pernah berlaku tapi jarang. Buat ni jadi kan. Benek juga ni. Tak, neng. Tak, kalau kau main current market macam aku, buy market, nak pening apa? Tekan je lah. Tekan je. Cuma kau berani lah. Tiba-tiba tam 500 negatif. Kalau kau jenis berfikir lagi, memang tak ada lah. Memang tak ada. Sebab dia bukan dia cerita reverse ni. Kalau
sembang memang sedap. Kalau reverse tu jadi, kalau reverse tu tak jadi. Aduh. Oh, Suzai tak ada belah cerita tak jadi kan. Kalau reverse tu tak jadi. Habis lah dulu. Lagi lebur kuat. Double lebur dia. Dia cerita jadi, memang main cerita tak jadi. Kan contoh macam ni lah. Kau baik kat sini eh. Okay. Betul. Tiba-tiba dia menurun. Okay. Kan? Eh macam ni. Dia menurun kan? Macam ni jadi. Okey ya. Kan? Macam ni. Engkau tengah buy, tiba-tiba menurun. Betul? Engkau pun reverse. Tung, dia naik balik. Ha, dia makan serampang lah. Dia terus serampang makan. Dia makan double engkau. Tadi untung memang syok. Tapi time rugi. Sebab tu aku tak galak reverse. Kalau aku yang jenis current market, aku tak galak reverse. Kat loss, kat loss lah. Apa sama reverse bagai? Sebab tu demo tu. Demo kau dah main ni? Ada. Demo ni tak. Saya cuma dekat apa ni? Dekat mana? Demo atas paper pekerjadahnya. Tak. Platform, platform. Platform tak. Tak main. Oh ya, langkau belum dapat lagi platform. CQG ke apa platform? Dengan siapa? Arif. Arif kan? Bersama. Semua nak murah Arif lah. Tak, kita orang tak tahu siapa yang tu kan. Ah, yang tu yang Arif budak lagi kan? Kita nak 1K yang bagi ni. 1K tu apa je boleh dapat? 1K tu buka account. Oh, kalau tambah lagi ni, kena keluar lah tu. Lihat, tak yang lama sangat, kenapa dia? Memang 3 hari je. Kalau berapa hari, sikit dapat hari dia sebab Singapura kot. Dia tu kan, Malaysia ni macam. Dia soalan itu tanya. Oh, Philip Malaysia lah. Tapi patutnya dia orang cepat. Kenapa aku cakap dia orang cepat? Dia bukan bank. Dia macam M plus lah. Jadi tumpuan dia memang FGDO. Dia tak ada buat bisnes lain. Macam bank dia ada buat loan, dia ada buat rumah apa semua. Jadi SBO ni cuma sampah sebahagiannya daripada dia. Tapi kalau dia boleh bagi margin macam tu, okey lah cuba lah. Tak cuba tak tahu kan. Kita tengoklah siapa lebur dulu. Hari pertama lebur. Cikgu modal dah lebur. Itu yang paling aku syok dengar tu. Kau orang belum jumpa macam tu. Tak, dia lembur sebab apa? Macam tu lagi. Kau tak kalah, tu je. Contohlah, dah pergi dah 4-5 tik ni. Negatif lah, maksudnya dah rugi 100-150. Kau kalah ke tak? Ada orang tak kalah. Sebab expectation dia naik balik. Betul, apa yang turun akan naik, apa yang naik akan turun. Betul. Jadi dia tunggulah. Tunggu punya tunggu makin berdebu. Sebab dia tak ada belas kasihan. Kalau dia naik, dia naik. Dia turun, dia turun. Itu yang celaka tu. Contoh cikgu yang tu kan. Kan ada yang buka market, dia lompat kan. Contohlah kita beli kat situ, kita buy kat situ kan. Lepas tu, boleh ke? Kau tengok eh. Aku, okay. Aku tunjukkan lah. Senang. Tak, aku tunjukkan pergerakan dia. Kalau kau tengok semenit tu macam lambat. Kita tengok waktu yang real betul-betul. Supaya kau boleh agak. Kadang-kadang kau orang ni tak nampak. Itu sebenar. Kita gerakkan, gerakkan dia slow. Paling slow lah. Okay. Buka-buka market. Kau tengah beli kat atas tu, dia jatuh macam tu. Tadi merah hijau terus. Best tak best? Itu indah dia. Memang indah. Sebab tu macam Suzai, tadi dia cakap apa? Dia fikir short. Betul tak? Itu yang aku cakap salah. Itu Suzai tu, yang experience. Patutnya kau tak boleh tunggu short. Apa yang menyebabkan dia nak fikir short pula? Tu kau tanya lah dia. Dia tu kena faham.
Ini sebab ini petang tadi. Kita tengok yang pagi pula. Tengok eh. Pagi eh. Yang pagi. Ni yang best eh pagi. Suzai cakap short, aku long. Kita tengok eh. Okay, kau tengok eh. Ha. Suzai dia fikir short. Tengok apa. Mana dia punya keseluruhan dia apa jadi? Cuba kau tengok. Ni laju ni. Ha. Ha. Kau tengok apa jadi. Kalau saya tengok ni dia macam shock kan. Sebab dia dah pula tedung kan. Tengok eh. Ha. Ini Suzai dah masuk ni waktu ni. Ini saat ni. Oh saat. Ini saat ni. Oh. Ini bukan seminit. Ini saat. Maksudnya kalau kau tak tipi bawah tu, kau tengok apa jadi. Kau shot tadi, kau tak tipi kat bawah tu, kau tengok apa jadi. Sebenarnya tu KL. Tu KL loh. Sebab tu aku cakap bersempah-sempah KL ini dalam FBO. Tapi kena pantau tu lah. Daripada trend besar, baru kau boleh tahu dia ni menaik ke menurun. Kalau kau dah macam Suzai tadi baca trend tu menurun, tak jahanam kau. Baca trend pun dah salah. Dan dia berfikiran nak short je. Betul? Mungkin sebab sedap kot short kan? Rupa-rupanya market menaik. Macam? Kau tengah short kat situ kan, tiba-tiba naik macam tu. Kau imagine lah. Tak gentar jiwa kau. Itu saat tu. Itu saat. Kau sempat ke tekan agak-agak? Ini yang kena pakai setting tu. So, siap-siap tak boleh. Kamu macam cikgu lah. Wah, tekan. Tak payah fikir lah. Dia tak kata confirm. Tekan jadi-jadi lah. Tekannya tu masuk. Dia tak ada confirm apa. Bukan kalau nak apa. Memang secara teknikal yang aku buat hari, selalu lah. Setiap hari. Mesti naik 2-3 detik. Maksudnya macam ni. Itu cepat. Aku untung 10 detik. Patutnya 7 detik. Aku untung 5 detik. Dapat 3 detik. Dia macam untung 3 ketik. Tekan ni rupanya 1 ketik ke depan. Oh, macam tu juga eh. Ha, sebab dia laju. Sebab aku tak pakai. Kalau kau nak pakai limit boleh. Maksudnya kau dah set harga, nanti kau main je lah dekat Excel ni. Kau tolak naik dia punya yang kau mark tu. Ha, jadi kau main tengah. Kau tengah jaga-jaga macam ni. Antara ni dapat atau tak. Faham tak? Tiba-tiba ni macam ni kau pun agak. Boleh dapat tak boleh dapat? Boleh dapat. Last kau pilih. Ambil je lah yang atas tu satu. Kau ubah je kat orang tu. Tam. Keluar kan kau. Haa, dia macam tu. Rasa saya guna cipu kan. Haa. Wish. Saya try main. Kena balik kan. Haa. Malam tu lah. Saya tengok malam. Tak, dia tak boleh main pakai paper trade yang kertas eh. Ya, bukan. Dia mesti pakai platform. Tunggu platform dapat lah tu. Haa. Bila pakai platform macam ni CQG ni QST. CQG ni kau pakai platform CQG. Sebab ni lagi canggih. Cuma ini Suzai pun tak mahir aku nampak. Kebanyakan reminder pun barang. Sebab dia masih buat cik klien. Dia bukannya. Dia bukan trade pun.
dapat duit lah kan. Haa.